Bukan mudah sebenarnya. Sebelum saya nak tanya kepada cabaran-cabaran, tetapi saya tertarik. Tadi Brother Firdaus ada menyebut kalau mereka tak mahu memberikan bukti, jadi kes itu MRM takkan ambil. Tetapi setelah bukti itu diterima dan diteliti oleh pihak MRM sendiri, ke mana dirujuk pula kes itu? Kebiasaannya, apabila melibatkan kes-kes jenayah dan sebagainya, sudah pasti kami akan rujuk terus kepada pihak polis tanpa kami menunggu lama. Kerana akhirnya pihak polis yang akan mengambil mengambil tindakan yang sewajarnya, dan itu kebiasaannya apa yang kami lakukan. Ya. Cuma dalam, kita kata dalam proses itu, okey, bagaimanakah kita nak membantu mangsa keluar daripada trauma itu. Jadi bukti-bukti itu segala-galanya pastinya akan diserahkan kepada pihak berkuasa. Mungkin orang nampak kami seolah-olah ada mendedahkan sesuatu. Tapi tidak. Boleh dikatakan 99.999% bukti-bukti itu tidak pernah didedahkan di mana-mana. Ya, hanya diserahkan kepada pihak polis untuk melakukan penyiasatan dan kemudian terpulanglah kepada pihak polis dan juga pejabat peguam negara untuk mengambil tindakan yang sewajarnya.